tapi ya dibilang cukup ya nggak cukup ya. Iya, kitanya ngaturnya gimana kita udah. Sedih aja sekarang. Sedihnya? Kehidupan saya. Maksudnya kenapa? Kehidupan Bapak, Bapak nyesel? Bukan. Nama saya Arif Zainal dan rekan saya apa? Satu, dua, tiga. Uang kaget. Pak, kalau sekali bersih gini, bersihin gini berapa lama? Biasanya 2 jam, Pak. Ini doang apa pindah-pindah? Lain lagi, Pak. Kan orangnya kalangan banyak, Pak. Oh iya, ini licin ya. Kalau ini kan bahaya juga ini ya. Caranya, Pak. Ini nyedot itu? Iya, sedot, Pak. Caranya? Dorong. Didorong. Dorong sekali aja, Pak. Oh gini? Kalau digitu-gituin mah jadi udah keambil semua. Set, panas banget ya? Memang lo begini, Pak. Udah kewajiban saya. Baru bentaran aja udah berasa banget panasnya nih. Kalau boleh tahu nih ya, umur berapa, Pak? Tahun 71 kalau lahiran. Berarti umur 51. Nah, itu kan pori-pori udah renggang tuh kalau gitu. Kena air kayak begini ya gampang sakit gitu. Habis gimana, Pak? Udah tanggung jawab saya dah. Anak berapa? Dua. Dua? Iya. Sekolah? Sekolah yang 12 tahun. Yang gede? Iya, itu yang gede, 12 tahun. Uh-huh. Yang kecil masih 7 tahun. 7 tahun, cukup ya? Kalau itu namanya kan cleaning service, saya mohon maaf ya. Tapi ya... Dibilang cukup ya, nggak cukup ya. Iya. Kitanya ngaturnya gimana kita? Udah. Istri kerja juga? Istri timbang di perumahan, Pak. Perumahan? Jadi dia timbang resia doang. Ini gak ada niatan mau pindah jabatan gitu. Habis bingung, Pak, mau kemana lagi? Pak, ini kita kerja lagi deh daripada ngobrol kayak tadi ya, belum kelar-kelar ntar. Saya kira cukup tuh, Pak. Hah? Soalnya dari pagi ini saya udah, Bapak kesian panasan nih. Ya. Emang udah kelar? Lalu cukup deh tadi, udah bersih airnya ge. Oh iya iya. Lama-lama iya, ntar Bapak jadi ada anget juga. Iya. Ya. Kalau gitu saya bantuin aja beres-beres ini ya. Iya deh. Oke. Okay. Oh, maaf ya. Ambil tinggal santai. Iya. 15 tahun. Dari 2015. Oh iya, 2015 ya. Iya. Gaji dulu awalnya berapa? Maaf ya. Awalnya mah udah baru masuk mah 700. 700.000. Iya. Sekarang? Sekarang baru 1.5 juta. 1.5 juta ya. Anda pernah nggak cukup nggak? Maksud saya pernah kurang terus sampai minjem-minjem gimana pernah nggak? Nggak pasti, Pak. Saya, Pak. Kasbon. Ya. Kasbon? Iya. Yeah. Ini kenapa? Sedih aja sekarang. Sedihnya? Kehidupan saya. Maksudnya kenapa? Kehidupan Bapak, Bapak nyesel? Bukan. Hidup saya yang ini mencari sweetnya suka. Anak sekolah doang apa ambil kerja? Anak baru 12 tahun, Pak. Sekolah? Iya, yang satu 7 tahun. Pak. Bayaran per bulan juga? Bayaran juga, iya. Anak saya segera minta HP, belum kesakana. Iya, sekarang kan sekolah juga kayak diharusin. Menjadi online, ya, Pak. Online gitu, ya. Iya, sabar. Insya Allah. Insya Allah ada jalannya, ya. Namanya hidup kan begitu. Biar enak ya. Bismillah.
Nah itu waktu sepi di pengunjung, gaji dipotong, dari mana tuh? Nyambi-nyambinya apa gimana untuk memenuhi kebutuhan sebulanan ini? Sambil ngeromsok ya kalau udah itu, Pak. Kamu romsok juga? Sambilan itu, Pak. Udah. Nah, ya misalnya buat ini, botol-botol bekas. Nyari buat jajan-jajan yang buat apa. Tuh. Nih maaf ya, kalau sana ini saya makin penasaran aja nih. Saya mau ngevlog ke rumah boleh gak? Sama temen-temen nih. Boleh. Mau pengen tanya, pengen tahu, pengen kenal sama istri juga, sama anak-anak gitu ya. Kira-kira gimana? Bisa di kerjaan bisa ditinggal gak ya? Bisa. Lagi kurang sehat, Pak. Lagi kurang sehat? Iya, ampok ya. Ini tuh, anget tuh badannya. Panas ya? Ini udah langsung kamar tidur aja ya? Iya, begitu. Ini dapur? Iya, Pak, dapur. Nyuci di mana? Nyuci di belakang. Di belakang situ juga? Oh, ini baur ya, bareng ya? Berarti kalau ini kayak kontrakan namanya petakan ya? Iya. Per bulan berapa? 500. Kalau gaji tinggal 1 juta ya, Po? Iya. Cukup, Po? Itu dibantu-bantuin. Apa? Bikin gorengan. Gorengan? Gorengan kadang-kadang sehari keuntungan dapat berapa? Tergantung itu nih, Pak. Ada dapat gocap, cuma 40.000. Kolak kelas berapa, Tom? Kelas 6. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi berarti harus rajin belajar ya. Siang Bapak nyari duitnya puntang-panting. Iya. Ya. Sering Bapak tadi cerita katanya enggak makan, yang penting kamu yang makan. Iya. Jadi Bapak cerita jangan sampai anaknya kayak saya gitu. Iya. Kamu harus sekolah yang tinggi. Ini ya, jangan putus asa, berdoa, belajar, berusaha terus ya. Saya mau pamit ya, Pak ya. Enggak apa-apa ya, enggak ganggu ya. Saya mau ke kolam nih, ya. Boleh ke sana ya? Iya dah. Tapi minta maaf nih, jalannya kan ngiluk-ngiluk tuh tadi nih. Minta antar yang ke depan aja ya. Boleh ya? Nggak apa-apa benar, nggak ngerepotin ya? Iya, seneng ya. Banget sih. Bilang sono ya. Iya. Eh, Pak! Lah, iya. Dari mana ke sampai? Waalaikumsalam! Mang Daus. Hai, Mang. Ini kita sudah ketemu sama Mang Daus, tapi posisinya kita nggak enak nih ya. Ini Pak Hermis. Pak Hermis. Bapak Hermis, anaknya namanya siapa? Heru. Heru? Iya. Sipa. Siva. Winarsi. Nah, abangku boleh diceritain nggak sama kita apa yang didapat? Di rumahnya? Iya. Jadi rumahnya cukup memprihatinkan ya. Iya. Kasur, ya saat dia nggak ada meja, nggak ada apa, udah langsung ke depan rumah, masuk, kasur, dapur, tempat masak, udah gitu. Kontrak kah? Kontrak. Kontrak. Pendapatan dia gaji 1,5. Kontrakan 500, 1 juta untuk sebulan. Oh, berarti kan untuk makan, buat sekolah, ini masih sekolah. Buat sekolah. Nah, ibunya dagang bala-bala. Sehari untung 50.000 kalau misalnya habis ya. Untung-untungan 50.000. Kalau misalnya nggak habis ya berarti rugi. Ibu boleh kemari. Bu, bukan hal yang mudah untuk menerima suami apa adanya. Kenapa masih mau barengan sama bapak yang saat ini mau nggak mau ibu juga harus kerja kan? Iya. Ibu harus kerja untuk bantu perekonomian rumah tangga. Soalnya ini Pak orangnya sabar, ya sabar, pengertian sama ini. Ibu mau bagaimana dianuin sama suami gitu Pak. Dicukupi, iya, nyaman. Coba peluk suaminya. Ya, sayang Pak. Boleh pinjam tangan kanannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Rupiah. Narsi, ini saatnya bahagia ya Bu ya. Tarik nafas. Ya, jangan sedih Bu, jangan sedih, jangan panik.
Ya, ini waktunya bahagia. Yuk kita berdiri lagi yuk. Duduk aja, mau duduk apa diberi? Duduk aja. Baik, Bapak dengar saya baik-baik. Ada uang 15 juta rupiah dari uang kaget. Lagi! 5 4 3 2 1 Ini berapa? Ini spring bed. Yang bagus yang mana? Tour. Nah ini berapa? Yang bagus yang mana udah? Ini sejuta udah, ya? Udah sejuta aja. Sejuta? Udah. Sama apa? Lemari? Lemari. Lemari, lemari belah sana. Bapak kayak orang bingung, Pak. Lemari ini Pak, Bapak nih. Ini berapa? Ini berapa? Nah, 700. 700 ya. Sekalian ya. Ya, udah itu aja. Masuk sejuta, ini 700. Iya, deh. Yaudah, langsung direken, sana reken. Iya, ada apaan, Pak? Ada apaan, Pak? Ada uang kaget ini. Belanja apaannya tadi? Belanja kasur sama lemari. Berapa totalnya itu? 1.700.000. Kaget gak tadi kedatangan? Yalah, kaget banget. Terima kasih, uang kaget. Jangan lupa besok belanja di sini lagi. Petan, apa deh? Ayo, buruk, buruk. 1.700.000 bener gak ini? Ini coba itu. Buruk. Ayo. Seragam satu keluarga. Keluarga. Batik. Bukan di sini, di sini. Sini Pak. Bini. Pak, sini Pak. Kapelan istri, anak gitu. Ada. Mana? Ada istrinya, ada bapaknya. Bapaknya mana? Harus seragam semua tuh. Sama. Ntar aja dulu Pak, belanja dulu Pak, belanja dulu. Punya kayak saya, Enggak, gemukkan nanti gede banget. Gampang. Mana jangan gampang-gampang cari. Oh, cari. Nih kayak gini gede. Ya paham, saya buat hajatan, kondangan. Gede, enggak cukup. Orangnya kok gede. Oh, ada. Kalau gamis jumbo mau. Jangan gamis Bu, orangnya gemuk. Kasianan menenek kayak gini-gini aja dia. Siap. Wow. Enggak muat ini, orangnya gede. Gede banget ini. Enggak bisa, gede banget orangnya. L-nya L7. Beli bahan aja kali ya. L7 ini, Pak. Tuh, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Gede banget, Neng. Udah anaknya itu dulu, Pak. Anaknya itu dulu. Gini aja. Anaknya aja kapelan sama abangnya aja gimana? Ya. Aja ya. Udah ada. Anak abangnya aja. Berapa abangnya? 12. Coba ambil aja yang kecil yang buat anak abang. Nih, XL. Gak usah bapaknya, gak usah. Gak anaknya usah, aja. Itu buru-buru rame-rame masuk lewat gang saya juga saya sempet. Nyari apa baju yang kupel, gede, jumbo. Ada di toko saya, sini. Disuruh baju sekolah, udah bosen kayaknya ya, udah punya. Berarti dia nyari batik buat kondangan. Terima kasih, uang kaget. Terima kasih, NNCCC. 18.5. Laci, itu aja kemarin aja 17. Ini nih, yang murah yang ini. Ini berapa? Ini. Yang 14. Kan dapat 12. Enggak ada 14. 16.5. Nih, kemarin waktu gua beli 17, iya. Yang ini harga 15. Berarti kan kalau harga 15 kan belum dikurangin. Belum bisa 15. Ya Allah, kemarin belum bisa kok orang kemarin jas. Dan ada tayangannya. Oh, 15 oh, beli 2, Neng. Sama yang ono. Sama yang umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun nih yang lipet-lipet. Nih yang kemarin mana nih? Nih, mau merah apa yang kuning? Merah kuning, merah apa? Pink. Udah yang mana ini nih? Mereka ini 12 ya? Iya. Berarti ono 15. Iya. Ini 12. Iya. Oke, dua, jadi 2. 27. Deal. Iya. Gitu. Jadi enggak lama-lama saya. Iya. Buru. Ini. Buru. 3 4 5 6 7 8 9 10 2 juta ya. 2 juta 700. Cukup dah. 5 4 3 2, 1, habis! Bukan dong. Ini meja. Oh, meja. Meja belajar.
belajar. Pak, terima kasih banget nih, Pak ya. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Iya, Ibu. Iya. Ini sinian sayang, sinian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Gimana Pak, di pasarnya aman ya? Salah. Terima kasih banget Pak ya. Sama. Sudah terlaksana Pak. Iya. Baik Bapak, makasih banyak udah nganterin ke pasar. Bapak Andi, terima kasih banyak. Dan memang karena sesuatu hal, mohon maaf ya Bapakku, keluarga semua, kita nggak bisa ke rumah, nggak apa-apa ya. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan, makanya kita di sini ya. Baik, kita mau lihat apa aja yang udah dibeli dengan 15 juta rupiah. Abangku, tadi pengen apa? Sepeda. Kok langsung nunjuk itu, emang itu yakin sepedanya? Coba tanya dulu, bener nggak tuh sepedanya? Iya, pegang dulu sepedanya. Sepedanya pegang dulu. Ya, abang langsung cobain, muter sini balik lagi bang. Gimana abangku, enak? Enak ya, mudah-mudahan sekarang dapatnya sepeda. Ntar kalau udah gak dapet sepeda motor, mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dua anaknya udah terpenuhi sepedanya. Ya, di atasnya ada gerobak. Di sini ada apa nih bang? Rice cooker. Di sini ada sembako. Sembako apa, kipas angin? Di belakang ada lemari, mudah-mudahan jadi berkah ya. Dan di depannya akhirnya kesampaian, kita beliin gerobak. Wey. Ini gerobak apa ini? Angkringan. Angkringan nih, wih masya Allah. Mudah-mudahan ini nggak salah beli. Niatannya baik, pengen buka angkringan. Jangan sampai salah. Ya, kenapa kalau misalnya punya keinginan, nggak sesuai dengan kemampuan, nanti bahaya ujung-ujungnya. Betul. Ya. Nah, di sebelah kiri kita beli kipas angin tadi udah kita sebut. Nah, ini nggak bisa kita turunin, ada kulkas baru. Baik, abangku makasih banyak hari ini, banyak ilmu yang kita dapetin. Betul. Dan sudah kita lihat apa aja barang yang udah dibeli ya. Ya, kasur. Masih ada. Ada kasur. Ada kasur, bang. Maaf, nggak kelihatan ya. Nah, ini kasur idenya siapa? Tadi kagak ada yang pesen. Kasur saya. Karena beliau itu tidurnya di kasur, tapi udah ceper banget tadi. Nah, mudah-mudahan ibu ini ada kasur baru biar tambah sehat ya. Amin. Bapaknya juga tambah sehat. Amin. Yang namanya kerja udah capek, istirahatnya harus enak. Nah, itu dia. Jangan sampai kerjanya udah capek, tidurnya di alas lagi ya. Baik, alhamdulillah, udah semuanya. Ada yang masih dirahasiain nggak? Ada dong. Nih ya, baik. Baju. Waduh. Bonus. Ini. Teropong. Wah, salah. Nih, itu buat tempat minum ya. Iya, buat nanti Ade ke sekolah ya. Nah ini apa ini? Tadi mau beli baju keluarga udah diukurin sama si Iwan. Terus meletet. Saya wanti-wanti bang, daripada nggak kepake, mendingan saya amanin aja buat anaknya dulu. Ya udah nggak apa-apa, anaknya biar samaan anaknya dulu ya, ntar bapaknya bisa dibeli ya. Nah ini buat abangnya. Biar kondangan sama ya? Iya, aku pakein buat anaknya, Bu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita beliin. Handphone baru. Buat siapa ini? Buat Heru juga. Ya udah nggak apa-apa dibuka dulu. Baik, yang diumpetin ditaruh di mana? Pak Andi. Bapak Andi. Waduh, ibunya nengok nih. Dilihat dulu Pak. Ini udah urusan bapak sama ibu nih, geser. Ya ibu, ya. Ini dibeliin buat siapa? Buat ibu. Ngomong yang romantis. Ini mama, buat mama aja ya. Iya. Yeah. Bapak dibuka dipakein. Geser. Neng sama abang dulu, neng di sini, neng sama abang dulu. Nah. Kita dibeliin gelang emas. Gelang. Kayaknya begini Pak. Gitu ya. Bisa nggak? Ya cium tangan sama laki. Cakep.
lagi, lanjut. Bang. Lanjut. Oh, ada lagi. Ini buat siapa, Pak? Iya. Buat Cipa. Buat Cipa. Nih, kamu antingannya gambarnya tikus. Mickey Mouse, Mickey. Iya. Enggak bisa makan. Enggak bisa makan. Ya udah ntar ibunya aja yang makan ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya semuanya udah dikasih buat investasi, ingat ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ada uang sisa apa kagak? Ada sisanya, Pak. Oh, dikit lah ya, dikit ya. Yang sisa dikit ya. Baik, ada uang sisa sebesar 60.000. Baik, artinya doanya Abang Daus, doanya kita semua bahwa jangan sampai ada uang sisa. Kalau dipikir 60.000 mah enggak ada sisanya ya. Tapi ntar next, kalau misalnya ada sisa, kalau bisa disedekain, sedekain. Setuju enggak? Setuju ya, sedekain. Ada apa yang lewat atau ada diminta kasih aja. Ya, kalau dibuat 100.000 kasih sedekah aja. Baik, alhamdulillah saya terima. Mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Amin. Dan baik, kita akan maju dikit. Abangku harus ikut dong. Ya, semua yang kita kasih adalah gratis. Jadi buat pajak. Jadi kalau misalnya ada yang datang kemarin ngaku ngaku siapa? Mengatasnamakan uang kaget lagi, dan juga mengatasnamakan MMC, laporin aja ke RT, ke RW, kecamatan, kelurahan, ke Polsek.